Oke, selamat datang lagi teman-teman di program kita. Ini sebenarnya masuknya ke dari sudut tribun, tapi karena lebih personal pendekatannya, jadi mungkin masuknya masih ke Me Myself. So, kita lanjut ke episode selanjutnya. Ini alasannya bukan karena kehabisan narasumber, tapi karena topik dan materinya sangat sangat up to date karena keadaan dari objeknya. Nah, ini masih sangat sangat awam sekali sebelum kita masuk. Oh ya, selamat datang teman-teman di episode Me Myself sekarang. Dan saya mau perkenalkan dulu teman ngobrol di malam hari ini, tidak lain dan tidak bukan karena biayanya gratis, adalah adik saya sendiri. Halo, Dek. Selamat malam. Selamat malam, kakak saya sendiri. Sangat, sangat, sangat. Ini akan jadi channel seperti Tara Arts ya. Semua saudaranya diajak. Semua saudaranya diajak karena tidak ada biaya lagi. Tidak ada biaya lagi karena biayanya habis untuk swab test. Oke, ini adalah Dek Ray, jadi tiap adik saya satu-satunya. Dan bahasan kita, topik ini adalah kenapa kemudian akhirnya ngajak adik sendiri, karena beliau ini adalah Gunners Indonesia, yang sebenarnya tema, jadi gini Dek, besok tuh aku mau pakai atau mau bikin judul tuh, Belajar Tabah dan Sabar, melalui fans Arsenal. soalnya di bayanganku kayak gitu. Oke. Yeah. So, kita akan bahas Arsenal. Mungkin yang menonton bisa sangat-sangat sempit ya, maksudnya niche sekali, tapi mungkin pembelajarannya bisa kita ambil ya. Jadi ini moral value dari pendukung Arsenal. Jadi selalu sabar dan tabah. Jadi kalau sebenarnya aku kasih background dulu ya. Gini teman-teman, aku dan adik itu dibesarkan oleh keluarga bola ya, Dek ya. Iya. Yeah. Dan kebetulan papa adalah ex pemain bola yang sayangnya tidak profesional, dalam artian tidak masuk ke klub-klub profesional, tapi lebih ke klub bon-bonan. Ya, tapi kayaknya karirnya lebih bagus di bon-bonan daripada masuk klub profesional. Ya, setuju sekali. Setuju. Nah, karena itu, akhirnya di keluarga kami jadi terinfluence soal sepak bola. Kemudian, outputnya jadi berbeda, karena Papa kenal ke aku itu langsung Barcelona waktu itu. Karena mungkin papa dulu kiblatnya Indonesia pun banyak menayangkan Italia ya, mungkin ya dari zaman-zamannya papa. AC Milan jadi idola sekali. Tapi kemudian eranya Barcelona, Pep Guardiola, aku jadi ikut terinfluence. Tapi anehnya, walaupun satu atap, adik saya satu ini tiba-tiba suka Arsenal. So, first questions. Oke. Siap. Why Arsenal? Kenapa Arsenal? Pas itu ya, emang pas tahun berapa ya, tahun 2008-2010 itu, emang keluarga kita nontonnya ya cuman Barcelona doang pas itu. Betul. Soalnya papa suka Barcelona. Dan setiap ada Barcelona, kita berdua dibangunkan, terus kita nonton gitu. Betul, apa dan juga kita begadang. Ah, mama tidur. Juga, mama tidur, pastinya. Kadang kebangun, marah-marah gitu kan. Ojo ribut. Soalnya sama juga gitu. Yeah. Nah, aku juga sempat seneng Barcelona, tapi pada saat itu, nggak tahu kenapa pas itu tuh ada yang nayangin Liga Inggris dan aku sempat nonton. Pertama kali aku nonton itu
kalau nggak salah MU sama Arsenal gitu. Dan aku nanya, dan di situ ada papa juga gitu. Yeah. Pak, aku nanya papa, Pak, ini ada MU sama Arsenal, kira-kira yang bagus siapa ya? Kalau dilihat dari komposisinya, papa kan emang ngerti bola ya, soalnya dia juga pemain juga, ya mesti ngerti lah gitu. Kalau dilihat dari komposisinya, MU bagus deh, cuman dari sisi lain, Arsenal ini pemainnya muda-muda. Yeah. Jadi mereka punya semangat yang tinggi, passionnya tinggi gitu. Aku lihat, menang Arsenal. Nah, dari pertama itulah aku seneng, karena ya dilihat dari anak mudanya, dari passionnya mereka, larius, nggak kenal capek gitu. Nah, dari situ aku seneng. Tahun 2012-an mungkin, kalau nggak salah. 2012 era siapa? 2012 tuh Van Persie dan kawan-kawan. Van Persie, The Walcott. The Walcott. Ya era-era segituan lah. Masih opa Wenger ya? Masih dong. Kan sampai 2000 berapa orangnya? 2077 kan lupa. Tapi terus akhirnya sampai sini tetap Arsenal. Masih tetap Arsenal. Apa sih yang membuat kamu terpelihara cintanya? Karena kalau Barcelona kan ya pasti, enggak Barcelona sih, maksudnya tiap klub dan supporternya kan pasti ada yang memelihara cintanya terhadap satu klub gitu. Tapi apa alasan orang pasti beda lah. Kenapa Arsenal? Karena ya aku mikirnya Arsenal itu adalah klub yang sangat entertainer sekali gitu. Sangat entertainment sekali gitu. Soalnya kadang kita di atas, kadang kita juga dibully, kadang kita menang. Kalau kita menang, tweetnya mesti, wah kita pasti bisa juara Premier. Itu menang sekali aja loh. Yeah. Mesti tweetnya kayak gitu. Itu, ada optimisme di hati supporter ya? Ya, tapi optimisnya sudah kemana-mana gitu. Yeah, okay. Begitu, entertainment-nya tuh di Arsenal tuh ada. Kalah juga nggak kaget kita, kalah seperti ini ya wes biasalah ya. Menang juga kadang juga bangga sekali, cuman ya gimana ya kayak gitulah, naik turun Arsenal itu. Jadi Arsenal ya kalau menurutku sepak bola yang benar-benar itu ya sepak bola Arsenal gitu. Oke, karena kita nggak bicara sepak bola era Pep Guardiola di Barcelona sing isine menang tok gitu ya. Ya benar sekali. Terus kemudian kan misalnya tidak tergodakah dengan klub-klub lain Liga Inggris, di mana kalau kita bicara Inggris kan dulu ada istilah Big Four ya. Yang mana Arsenal sempat masuk. Terus aku juga masih ingat ada era akhirnya karena persaingan begitu ketat bergeser dari Big Four ke Seven Magnificent dulu. Ketambahan Tottenham sama Tottenham, terus City, terus MU. Kemudian pokoknya jadi 7, papat tambah itu ya? Telu, satu lagi siapa ya? Everton? Mungkin. Pas itu lagi namanya sih kayaknya. Ya, Seven Magnificent. Terus kemudian tiba-tiba boom rata Inggris. Bahkan sekarang Brentford aja bagus gitu loh. Kemarin habis Liverpool kalau nggak salah. Betul. Nek Liga Champions tiba-tiba ada Sheriff itu, aku juga nggak tahu itu klub dari mana, tapi ngalahin Madrid 2-1. Nggak terinfluence dengan yang lain po? Maksudnya tiba-tiba jadi Liverpoolian atau tiba-tiba jadi Mancunian gitu? Dulu tahun 2014 pas SMP aku dulu sempat suka Chelsea, cuman nggak berselang lama karena pindah. Bukan Chelsea sih, kalau nggak Adebayor tuh City. Aku sempat suka City karena dari pas itu tuh Arsenal punya kan Adebayor, terus pindah ke City. Aku sukanya Adebayor pas itu pindah ke City. Aku lihat City mainnya bagus, di situ juga ada idola aku si Adebayor gitu. Pas dia ngegolin, selebrasinya ke fans Arsenal, aku jadi benci City. Terus dari situ aku ya oke.
respectnya tuh aduh wah, kok gini gitu. Udahlah balik lagi lah Arsenal gitu. Ya. Tapi kalau sekarang bencinya ke Chelsea ya? Sekarang bencinya ke Chelsea. Tapi gini, itu agak menarik. Aku lompat jauh sedikit lah. Kalau kamu benci Adebayor ke City dan selebrasi ke fans Arsenal, Chelsea yang kamu benci sekarang menyumbang David Luiz ke Arsenal. Nah, iya, makanya itu. Dari pertama, kapan ya? 2019 sampai 2020 itu. Arsenal mau beli back gitu kan rumornya gitu. Siapakah back-nya gitu. Tiba-tiba ada pengumuman dari Twitter gitu. Spread David Luiz, waduh. Dari Chelsea gitu kan. Ini kok, aduh, teman serival gitu. Aku sebenarnya gimana ya, kurang-kurang agak setuju David Luiz tuh karena... Pembelian ini ya? Ya, pembeliannya tuh karena David Luiz, kalau menurutku, terkenalnya dia karena didukung pas Piala Dunia sebelumnya gitu, pas Brazil itu, dan bebas itu kan dia masuk gitu. Keren banget, outstack. Terus penyelamatan di gawang itu juga. Yeah. Cuman aku agak kurang setuju gitu, soalnya pas itu juga banyak back yang apa ya, belum kepake, kayak Pablo Mari, Mavropanos, Socrates, itu kan masih bisa dikembangkan lagi, gitu. Kenapa kok harus beli back lagi, gitu loh. Aku kurang setuju. Aku waktu itu penasaran Socrates sih. Socrates itu bagus. Dia fisik dapat, dia lompat juga dapat, berani juga dapat, sering teriak-teriak gitu sama itu pas zaman 2019 atau berapa gitu. Kenapa harus beli back lagi gitu? Dan di mana itu rival kita gitu? Aku juga bingung. Kenapa sih? Gitu. Oke. Okay. Nah, tak tarik lagi soal kesabaran menjadi fans Arsenal ya atau Gunners ya kan. Kalau bicara soal sabar tadi kan udah dijelaskan kalau misalnya kadang di atas, kadang di bawah, kadang ya biasa-biasa wae, tapi kemudian jadi sangat luar biasa ketika melawan siapa? Karena kadang-kadang Arsenal tuh berdasarkan lawannya juga toh. Yeah. Ya lagi oh justru kalah-kalahnya tuh Nottingham Forest. Swansea 3-1 kalah. Nah, tapi kalau lawan Chelsea kenceng, lawan Liverpool wani gitu. Nah, musuh Chelsea apa yo? Bukankah orang banyak dan lebih merindukan ketika klubnya sering juara dan memenangkan ini ya, titel ya. Kenapa itu tidak menghentikanmu untuk bersabar menanti suatu ketika Arsenal mengangkat piala supremasi tertinggi liga terbaik dunia yang sebenarnya juga cukup langganan dia di FA misalnya atau ya, sekarang apa sih istilahnya? FA Cup, benar. FA Cup. Ya, Carabao misalnya. Carabao yang dulu ada, kedua. Ya atau dulu ada Carling misalnya. Carling, benar. Yang raja. Apa yang membuat enggak kamu mungkin ya sebagian besar fans Arsenal yang masih setia itu bisa terus sabar sih ngadepin Arsenal dan juga tingkah polanya pembelian kadang juga tidak sesuai gitu. Apa sih yang membuatmu iso sabar gitu? Oke, apa yang membuatku sabar ya karena di Arsenal tuh apa ya kita udah tahu ciri-cirinya Arsenal tuh mereka tuh membangun, terus habis itu kadang membeli pemain yang tidak kita duga, kadang juga kita punya pemain yang bintang tiba-tiba dijual, jadi sering banget gitu. Jadi kita di sini mikirnya sorry aku potong, tolong bahas sedikit soal kasusnya Olivier Giroud. Waduh, Olivier Giroud. Ya, tahu sendiri lah. Aku pernah ngomong sama Mas Victor gitu. Sama Mas ini. Gitu. Itu emang main favoritku pada saat itu tuh Olivier Giroud gitu. Iya. Agak kecewa dia pindah ke Chelsea. Pas itu karena ya finansial juga. Finansial, betul. Terus si Olivier Giroud juga sebenarnya nggak pengen pindah dari Arsenal. Gara-gara istrinya nggak pengen pindah dari London. Dari London, betul. Pas aku
banyak tawaran dari luar Inggris, jadi ya milihnya ke Chelsea gitu. Kenapa aku nggak begitu setuju penjualan si Giroud? Karena aku pikir tuh Giroud di depan tuh sebagai pemantul, dan pemantulnya tuh sangat bagus sekali. Entah itu sebagai pemantul atau sebagai first touch. Kalau bisa dilihat pas Piala Dunia kemarin itu, ya. Itu perannya besar Giroud itu. Ya, walaupun makanya, kalaupun gimana? Orang menganggap orang gini, biasanya paling awam adalah kalau kamu striker kamu harus ngegulin banyak gitu kan? Iya, benar sekali. Orang awam tuh, oh kamu striker, kamu tinggi, headingmu harus bagus. Giroud nggak kayak gitu. Dia dapat bola, umpankan satu first touch, entah ke siapa itu, attacking midfielder atau ke striker lainnya atau ke sayap, langsung masuk gitu. Kalau Giroud tuh kayak gitu. Kadang juga kalau dia berani, langsung first touch, masuk ke gawang. Tapi pas di Prancis, strateginya beda lagi. Ada Mbappe, ada yang lain-lainnya lah, Verratti, banyak lah pokoknya. Tapi statistiknya memang membuktikan kalau sebenarnya kalau Giroud main itu sayapnya lebih subur sih. Sama AMF-nya, middle forward-nya lebih produktif sih. Benar sekali. Mereka harus lebih berani, karena ya Giroud itu kan tinggi. Jadi jangkauannya mesti dapat semua gitu. Kalaupun nah, harus... itu di eranya kan masih ada Alexis Sanchez, ya, kiri masih ada Theo Walcott, masih itu tengahnya ada Ozil gitu kan. Jadi udah cocok gitu. Kenapa nggak dipertahankan lagi? Ya karena finansial itu tadi sih. Gitu lagi. Harta Seker. Terus Rod Bednar. Aaron Ramsey, ya. Iya, seperti itulah.